Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan hari ini, hari Minggu 16 Juli 2023. Ada satu unit bus yang masuk ke jurang Masjid Tinjau Lawi, tepatnya di Panorama 2, bus Padang Jakarta. Kejadian ini sekitar pukul 9 malam. Dan diperkirakan penumpang ada sekitar 15 orang dan sudah diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya mengalami luka-luka. Korban pun sudah dievakuasi dari dalam bus. Enggak ada lah, bok kawah, Bang. Dah, kasih ya. Ya. Di sebagian kecil ada beberapa anak di bawah umur yang numpang bus. Di korban yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Dan tadi sopir bus dari ANS ingin menumpangi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Ini ambulan dari Marola Kembar. Dan sebagian lagi barang-barang dari penumpang masih berada di dalam bus. Mungkin sebentar lagi akan diamankan oleh pihak terkait. Ini kayak gila, kak. Aduh,
Iya, tas kain. Yang tas kain. Iya, iya. Iya. Yang apa pink itu? Yang pink enggak? Tas kain. Bang Chan, Bang Chan. Para personil apa ya, Bang? Penumpangnya seluruhnya, Bang. Para penumpang 513. MPM MPM